Berikut hasil pertandingan Italia versus Swiss serta top skor, klasemen dan jadwal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Penyisian grup A Euro 2021 Italia versus Swiss berakhir dengan skor 3-0. Head to head antara Italia versus Swiss pada tahun 2010, Swiss imbang versus Italy 1-1 dalam ajang friendly match internasional. Di tahun 2009, Swiss versus Italy berakhir imbang 0-0 dalam ajang internasional. Di tahun 2006, Swiss imbang versus Italy 1-1 dalam ajang friendly match internasional. Hasil pertandingan sebelumnya, grup F, Hungaria kalah versus Portugal 0-3. 16 Juni 2021, Prancis menang versus Jerman 1-0. Hasil grup B, 16 Juni 2021, Finlandia kalah versus Rusia 0-1. Hasil grup A, Turki kalah versus Wales 0-2. Top skor sementara, Romelu Lukaku dari Belgia 2 gol. Klasemen grup A dipimpin oleh Italia 6 poin dari 2 pertandingan. Grup B dipimpin oleh Belgia 3 poin dari 1 pertandingan. Grup C dipimpin oleh Austria dan Belanda sama-sama koleksi 3 poin. Untuk grup D dipimpin oleh Ceko dan Inggris sama-sama koleksi 3 poin. Untuk grup E dipimpin oleh Slovakia 3 poin dari 1 pertandingan. Grup F dipimpin oleh Portugal dan Prancis sama-sama koleksi 3 poin. Untuk jadwal selanjutnya, penyisian grup A, 16 Juni 2021, Turki versus Wales pukul 11 malam. 17 Juni, Italia versus Swiss pukul 2 dini hari. Jadwal grup B, 17 Juni 2021, Denmark versus Belgia pukul 11 malam. Untuk jadwal grup C, 17 Juni 2021, Ukraina versus Macedonia pukul 8 malam. 18 Juni, Belanda versus Austria pukul 2 dini hari. Untuk grup D, 18 Juni 2021, Kroasia versus Ceko pukul 11 malam. 19 Juni, Inggris versus Skotlandia pukul 2 dini hari. Untuk grup E, 18 Juni 2021, Swedia versus Slovakia pukul 8 malam. 20 Juni, Spanyol versus Polandia pukul 2 dini hari. Untuk grup F, 19 Juni 2021, Hungaria versus Prancis pukul 8 malam. 19 Juni, Portugal versus Jerman pukul 11 malam.